ada apa aja sih di pasar modern BSD City? Yuk kita intip bareng-bareng, welcome di Min Vlog Talknya Kak Elwan guys. Jadi hari ini tuh Kak Elwan pengen masak makanan rumah gitu loh guys. Dari tempat Kak Elwan tuh lumayan deket, cuma 15 menit. Pas masuk ke pasar, langsung disuguhin dengan buah-buahan yang segar kayak gini guys. Di sini yang Kak Elwan lihat ada berbagai macam jenis buah-buahan, lengkap banget kan. Sampai ada yang jual buah eksotik kayak gini guys. Ada yang tau gak ini buah apa? Yang sering Cimehong jual. Yang punya ciri khas 3 rasa. Ayo tebak apa? Nah kalau yang satu ini, Kak Elwan beli tempe dulu guys sama tahu. Kalau kalian suka tempe atau tahu guys. Lanjut di sini Kak Elwan beli sayur bayam basi sama daun kale. Oh ya di sini juga lengkap banget guys sayurannya, ada sayur pakis juga. Ini enak banget itu Miss, dan juga aku beli sayur pohpohan. Menurut aku sini lengkap banget guys sayur mayurnya. Sampai aku tuh pusing banget guys. Ini mau beli sayur apa? Kalau yang ini sayur favorit Kak Elwan guys, seledri. Dan ujung-ujungnya aku beli sayur kangkung. Oh ya guys di sini juga ada yang jual bunga. Cantik-cantik banget ya bunganya, dan ini asli loh. Lanjut Kak Elwan ke daerah perikanan. Menurut guys, aku juga di sini lengkap banget sampai guys. Sampai ada yang jual kodok nih guys, tapi Kak Elwan penasaran banget sama daging kodok. Akhirnya Kak Elwan beli daging kodok guys. Satu daging kodok itu 15.000, mahal banget. Kenapa ya kok bisa? Oh ya ada yang jual daging kura-kura juga guys, labi-labi dan ikan pari dan ikan laut lainnya guys. Gila sih ini pasar paling lengkap sih menurut aku. Di sini juga aku beli ati ampa. Buat kalian yang mau pergi ke pasar modern BSD City jangan keadaan perut kosong karena di sini baik banget kulinerannya. Jadi hawa mata apa-apa pengen dibeli. Saking penasaran sama makanan ini aku nggak tahu guys ini makanan apa ya. Aku belum pernah nyobain. Ini enak gak guys menurut kalian? Di tempat kalian ada nggak guys? Ih, semoga enak. Akhirnya sudah sampai rumah ini guys. Ini sayuran favorit kawan untuk dijadikan lalapan guys, enak banget. Dan total semua belanja hari ini 300.000. Dan ini dia guys ati ampla yang sudah kita masak guys. Ini enak banget loh ini masakannya Kak Elwan. Kata mama aku, cewek ataupun cowok itu harus wajib bisa masak guys. Kalian bisa masak gak? Eh kalian tau gak kalau Kak Elwan tuh jualan Noera kolagen ting dengan harga murah loh di live streaming dan ya. Cuma di aku dong yang paling murah. Kalau nggak percaya coba deh kalian cek keranjang kuning atau nggak join live. Kalian yang mau lihat aku makan daging kodok langsung cek aja YouTube aku atau nggak tunggu part 2.